Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips, yaitu cara mengubah dokumen Microsoft Excel menjadi dokumen berformat PDF. Baik, langsung saja kita buka dokumen Microsoft Excel kita. Kita perbesar. Baik, sebelum kita mengubah dokumen file Microsoft Excel ini menjadi berformat PDF, langkah yang pertama adalah kita harus mengatur halaman dokumen kita ini sebagaimana kita mengaturnya ketika kita akan cetak di printer. Karena pada hakikatnya, mengubah dokumen Excel menjadi PDF ini adalah mencetak dalam bentuk file. Baik, misalkan dokumen saya seperti ini, sudah saya atur sedemikian rupa, menjadi tampak seperti ini, bagus, tampak semua. Langsung kita klik ini ya, print preview, supaya kita bisa melihat bagaimana nanti hasilnya. Sudah tampak semuanya. Kemudian, kalau sudah bagus, kita langsung bisa simpan dalam format PDF. Kita klik File, Save As. Kemudian kita pilih tempat kita menyimpan file nanti. Misalkan saya taruh di desktop. Saya kasih nama file, lembar jawab 1 misalkan. Kemudian Save As Type. Kita pilih PDF. Langsung kita klik Save. Nah, dokumen Microsoft Excel saya tadi sekarang sudah berubah format menjadi PDF. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.